Halo semua, kali ini kita akan tutorial lagi, yaitu cara membuat end screen atau layar akhir. Contohnya seperti ini nih. Kita let's go. Oke, kita langsung aja. Kita kali ini akan tutorial berikutnya, yaitu tutorial cara membuat end screen atau layar akhir. Mungkin teman-teman kalau melihat sebuah video dari konten-konten dari youtuber-youtuber lain, mungkin di akhir video itu kadang menunjukkan ada tulisan subscribe atau rekomendasi untuk video berikutnya ya. Terkadang kadang juga isinya playlist. Nah, bagaimana cara memasangnya itu? Kali ini Mr. Andre akan nge-share caranya. Yaitu pertama kita cek pakai HP ya. Ini tutorial kali ini tetap masih menggunakan handphone. Pertama kita klik dulu Chrome ya, teman-teman. Kita langsung masuk aja ke studio. Jadi dipencet seperti biasanya, pencet studio.com, studio YouTube ding, studio YouTube.com. Di enter teman-teman. Kali ini kalau masuk itu kita biasanya di beranda ya. Nah, ini dashboard, ini namanya dashboardnya YouTube Studio teman-teman. Ini pastikan juga di kanan bawah ini sudah situs desktop ya teman-teman. Jadi ini sudah terpasang pakai PC kalau dibuka. Kita ngasih contoh ini, kita klik nomor 2 yang video sebelah kiri teman-teman, dilihat. Nah, di sini video kami di channel ini Mr. Andre punya 1 2 3 4 5 6 ada 6 ya, 6 video nih. Caranya bikin ada end screen atau layar akhir tuh gimana teman-teman, itu kita contohnya nomor 2 aja nih. Nah, ini keluar detail, kita pencet, klik detail ini dipencet ya teman-teman. Detail dipencet lah, kita di arahkan ke detail dari channel kita, yaitu ada judul. Nah, ada judul, deskripsi, cara yang lain-lain, ada tag-nya juga di sini ngaturnya teman-teman. Di sebelah kanan ini teman-teman ada pencetan end screen teman-teman. Lihat itu end screen dipencet. Nah, ini end screen ini adalah terakhir ya. Ini yang Mr. Andre share ini adalah yang sudah Mr. Andre buat. Jadi ini apa saja sih misalnya nih teman-teman, saya kasih contoh ya. Ini kita ngasih contoh, ini ada 4 komponen ya. Ini yang pertama, yang ini adalah most recent upload ya. Jadi yang sebelah kiri atas itu Mr. Andre masang video yang paling baru ya. Terus yang paling kanan itu video best viewer ya, yang viewernya banyak. Terus yang paling kiri bawah itu adalah playlist ya, playlist yang berisi cover-cover lagu. Dan terus yang sebelah kanan bawah itu yang Mr. Andre share itu adalah tempat mengeklik subscribe. Ini ada dari 4 contoh ini, kita hapus dulu deh buat contoh ya. Ini kan kosong teman-teman. Ini ada elemen-elemennya, ini ada contohnya yang sudah jadi paten ya. Ini nomor 1 yang sebelah kanan, ini adalah video dan satunya subscribe ya. Yang sini ini video subscribe dan satu video, ini contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini contohnya. Yang sebelah kiri hanya untuk, nah, kita mau pilih yang mana teman-teman. Kalau sudah kita atur baru kita save. Oke, gitu aja teman-teman, coba teman-teman praktekin, bisa dipraktekkan ya teman-teman. Coba kalau Mr. Andre ini pakai yang sudah ya, ini kalau sudah kita pakai impor ya, ini impor ini juga memakai yang lama-lama gitu teman-teman. Ini Mr. Andre pakai yang dulu-dulu. Oke, sekian video dari Mr. Andre, kita jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sampai jumpa. Thank you.